dan kocok terus. Di bawah keren press ini sudah ada Oki dan juga Bu Senti. Ya. Yang apa? Mohon maaf. Kenapa? Setelah kita berdiskusi 2 bulan 3 hari. Wah, banyak amat. Ngapain pakai dari 3 hari? Ini dari tim kita, dari teman-teman warna biru ini akan memberikan 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Ada 2 tim. Hey, kaptennya kagak buat timnya. Buat timnya. Buat modal kawin berdua. Ya, buat modal kawin. Buat beli tangga yang lagi karena baru rumah. Oh, iya. Benar-benar. Kita beli cat ya, Bu ya. Ngapain? Dia udah kaya sama catnya, ngapain jadi beli cat lagi? Ya, makasih. Semoga berkaya. Sama-sama. Doain ya. Okay. Ini namanya ngasih dengan pamrih. Doain ya. Iya, benar. Kita akan mulai babak Grand Prize. Ada 3 pertanyaan, masing-masing 10 juta rupiah nilainya. Kalau berhasil jawab ke pertanyaan kedua, nanti saya akan tanyakan lagi. Karena kalau salah di pertanyaan ketiga, akan balik lagi ke pertanyaan pertama. Oke, yang lain gak boleh ngasih tahu ya, Bu ya? Kalau dikasih tahu, saya foto, saya cetak di baliho, tas saya taruh di Pamulang. Rame. Pamulang rame. Ke Pamulang segala. Banyak orang berburu tajil di Pamulang. Ya, masing-masing nilainya 10 juta rupiah. Kalau berhasil jawab 3 tiketnya, silakan bawa pulang 30 juta rupiah. Pertanyaan pertama untuk 10 juta rupiah. Banyak kota di Indonesia yang memiliki julukan yang disematkan berdasarkan pada ciri khas kota tersebut. Contohnya, Bandung dijuluki sebagai kota kembang atau Paris van Java. Ya, Opera van Java. Sorry. Bogor dijuluki kota hujan. Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan. Pertanyaannya, kota Gurindam, negeri Pantun adalah julukan untuk kota apa? A. Dumai. B. Pontianak. C. Tanjung Pinang. Atau D. Pekanbaru. Kota Gurindam, negeri Pantun. Kota mana sih yang dimaksud? A. Dumai. B. Pontianak. C. Tanjung Pinang. Atau D. Pekanbaru. Bukan kota ini diambil. Semuanya gak tahu. Dia udah pasrah aja. Semuanya sih gak tahu kata dia. Yang berkaitan erat dengan seorang sosok sastrawan Indonesia. Antara Dumai atau Pekanbaru. Gak boleh dikasih tahu ya, Bu. Ingat muka ibu ada di Pamulang ntar. Jangan lagi ganggu. Ganggu lagi buat bantu. Silakan jawab. 3. Nah, iya biasanya. 2. Riau kan ada pantun-pantun. 1. Itu Dumai aja deh. Jawab, Cik. Jawab, Bu Santi. Dumai. Dumai. A. Oke. Okay. Kita lock untuk 10 juta rupiah. Oh, belum kasih tahu. Kota Gurindam, negeri Pantun adalah julukan untuk kota Tanjung Pinang. Aduh. Sayang sekali salah. Aduh. Ini berkaitan sama sosok Raja Ali Haji, sastrawan Indonesia yang lahir dan disemayamkan di Tanjung Pinang. Karya yang terkenal yaitu Gurindam 12. Tidak apa-apa, tapi udah dapat banyak hadiah. Terima kasih banyak. Silakan bergabung sama kita di sini. Jika terima kasih El, terima kasih. Terima kasih, terima kasih banyak. Buat yang ibu-ibu yang mau ikutan, bisa follow dan DM kita di Instagram @arisan_trans7. Saksikan terus Arisan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 20.30 bareng saya, Suri Sumi. Sampai ketemu lagi di Arisan. Baca terus.